Assalamualaikum. Hai, hari ini saya nak kongsi dengan korang mengenai Halabu Home Care DIY. Okey, ini dia. Ada satu pack ni di mana satu pack ni untuk penggunaan satu bulan. Dalam ni ada empat pack, satu minggu boleh guna satu. Yang ini Home Care Purifying System. Okey, baiklah. Ina akan tunjukkan korang apa ada dalam ni. Kita buka satu-satu. Sebelum tu, untuk pengetahuan semua, Home Care Purifying System berfungsi untuk mengimbangi kelebihan sebum pada rambut normal hingga berminyak. Ianya membersihkan minyak dan kulit mati yang terkumpul lama menjadikan kulit kepala anda bernafas kembali. Formula minyak parti semula jadi bebas silikon ini memberikan kesan menyegarkan pada kulit kepala. Saya nak beritahu satu pack ni ada empat. So kita keluarkan satu saja. Semua dalam ni sama. Nak tunjuk. Okey. Mari kita buka. Okey. Okey, first kali dia punya scalp mask. Tapi then ada dia punya polisher enhancer. Okay, this one dia punya dropper untuk pakai polisher tadi. And this one is shower cap. So, Ina nak terangkan langkah-langkah untuk gunakan Home Care DIY ni. Kalau nak tunjuk tak boleh lah, Ina pakai tudung, Ina muslimah, tak boleh tunjuk rambut ni. So, Ina just terangkan secara ringkas. Langkah satu adalah kita pakai scalp mask ni. Cara dia untuk pengetahuan, kita kena buat garisan pada rambut. Korang boleh guna jari atau persikat. Ina prefer sikat, hujung sikat yang tajam tu. Kita tarik macam ni, belah rambut tu. Bila nampak garisan, kita picit ni. Lepas tu kita rub macam tu. Lepas tu buat yang kedua sini pula. Letak rub-rub macam tu. So buat ketiga, sampailah semua. Kita buat layer by layer. Macam layer sini, sini. Daripada depan ke belakang, layer by layer. Okay, untuk pengetahuan, mask yang ini berfungsi untuk pengelupasan lembut yang mesra kulit kepala, yang membantu membersihkan sel kulit mati kat rambut kita, pori-pori yang tersumbat, sebum dan kelemumur. Okey, dia mengembalikan pori kulit kepala yang sihat dan mengimbangi pengeluaran sebum, memberikan rasa sensasi segar yang menyegarkan. Bila korang apply tu memang akan rasa fresh sangat. Okey. Lepas pakai mask ni, korang pakai shower cap, okay? Pakai shower cap. Then, langkah seterusnya, langkah dua, lepas pakai shower cap tu, biarkan selama 8 ke 10 minit. Then, kita masuk pula langkah ketiga. Langkah ketiga tu, lepas kita, masa kita pakai shower cap tu, kita massage rambut kita. Kita massage dengan hujung jari untuk tanggalkan kulit mati dan juga kekotoran. Okey, then dah massage 2-3 minit tu, kita shampoo lah rambut kita. Kalau yang rambut panjang tu, kena pakai conditioner. Ha. Then langkah 5, kita keringkan kulit kepala kita tu. Selepas itu, kita gunakan pula ini polisher enhancer. Yang kita nak sebut. Wah, okey, kita guna ini. Cara nak guna dia, dia ada bagi dropper. First kali korang kena buka ni, kena buka hati-hati ya. Buka dia sama macam buka contact lens. Siapa pakai contact lens tu, buka dia kat sini. Bila dah buka tu, korang boleh letak dropper ni. Dah letak dropper ni betul-betul. Lepas tu korang boleh gunakan sama macam langkah satu tadi. Kita apply layer by layer. Korang kena buat satu garisan kat sini untuk kita letak kat kulit kepala. Letak layer by layer. Lepas tu, tak lagi layer kedua, buatlah sampai semua layer by layer. Untuk pengetahuan, polisher enhancer ni merupakan campuran biotin, ekstrak bisprot and apple stem cell, di mana polisher enhancer ni akan meresap pada lapisan rambut paling dalam untuk menyuburkan akar dengan asid amino yang terdapat dalam ni dan melindungi kulit kepala dengan antioksidan yang tinggi. Okey, menarik. Langkah 6, kita massage kulit kepala kita sama macam tadi menggunakan jari 2 hingga 3 minit. Langkah ke-7 pula, keringkan kulit kepala dan rambut. Untuk hasil yang lebih bagus, kita boleh apply serum, Halabu serum.
dan juga Halabu Herb Day. Okey, untuk pengetahuan, yang ini serum ni korang sama macam yang step first tu dia pakai pada kulit kepala. Dia ada kesan refreshing juga, segar sama macam yang step satu. Manakala Carabic Biotic ni kita letak dekat rambut sahaja, bukan kulit. Baiklah, kalau korang nak tahu cara yang betulnya, nak tunjuk yang orang yang tak pakai tudung ni, yang free hair, korang boleh tengok link di ruangan atas ni untuk YouTube lah. Kalau bukan YouTube, tak dapat tengok lah. Di belah sini ke sini. Ina pun lupa. Tengoklah atas ni, nanti Ina akan bagi link direct kat korang untuk tengok macam mana. Okey, selepas pakai mask rambut dan massage semua tadi, kita bersihkan. Ina cakap guna shampoo and conditioner untuk yang rambut panjang. Okey, baiklah, Ina guna produk Halabu juga. Shampoo dia ni Start Cancer. Macam Ina memang buat rawatan dekat Halabu, so dia kan dah check kita punya kulit kepala semua. Ina pakai jenis ni HC3003. So better korang kena check kulit kepala dulu, tapi untuk tempoh PKP ni kan tak boleh datang sana. Korang boleh tanya diorang macam mana proses dia. Then kemudian kita boleh pakai dia punya conditioner. Conditioner dia dipanggil texture protector. Okay, ingat punya HT2001 yang ini. So semua Ina pakai produk Halabu memang okay. Ina dah lama pakai, dah dekat 2 tahun kot yang pakai produk ni secara konsisten. Di mana Ina pakai shampoo, conditioner dan juga dia punya serum. Okey, Ina sangat-sangat suka serum dia. Bila pakai memang ada macam cakap, memang rasa fresh, dia rasa memang ada rasa cooling sensation tu, macam best sangat. Ina suka pakai produk Halabu, memang sangat-sangat-sangat best dan sesuai dengan rambut Ina yang panjang dan berat. Okey, rambut Ina panjang. Bila Ina pakai Halabu ni, dia jadi lagi cepat panjang. Panjang, tebal. Tu rambut Ina panjang dan tebal. Kepada korang kat luar sana yang ada masalah rambut terutamanya, jangan lupa contact Halabu. Sekarang nak suruh pergi Halabu memang tak boleh. Sebab tengah PKP, korang boleh contact Halabu. Korang boleh ikut prosedur dia. Nanti diorang akan suggest produk apa yang sesuai, home care apa yang sesuai. Ada 2 jenis home care. So, dia akan decide yang mana yang sesuai untuk korang. Bukan Ina yang decide. Diorang yang decide. Okay, so apa-apa korang kena tanya diorang. Boleh pergi ke Facebook atau Instagram Halabu. Bye.